Halo? Halo? Ini siapa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, Joy Skylight. Tulkun, 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 jrut. Apa kabar kalian semua? Saya doakan kalian semua baik-baik saja ya, guys. Dan makin banyak rezeki. Amin. Di video kali ini, saya akan buat review mengenai kos-kosannya. Karena apa, kemarin banyak subscribe yang nanya gitu kan, kosan di sana itu ngabisin berapa biaya sih, dan fasilitasnya itu dapat apa aja gitu loh. Iya, sekarang aku kasih tahu gitu kan. Nah guys, aku ceritakan kisahnya terlebih dahulu ya, sampai membulat ngomong. Jadi sebelum aku kesini itu nyari kos-kosan itu, aku tanya ke temanku dulu gitu loh. Temanku kan di sini ya nggak banyak-banyak amat sih, ada sekisaran 20 atau 30-an lah. Wow. Nah, temanku lagi itu punya teman gitu kan. Nah temennya itu ada teman lagi. Kok jadi panjang ceritanya. Ya jadi seperti itulah. Aku nanya ke temen, itu dikasih info, katanya ada kosan kalau biasa-biasa aja di sana ya 600 ribuan gitu harganya. Yang biasa itu yang kayak gimana? Ya cuma ada kosan aja, nggak ada apa tempat tidur, meja dapur itu ya nggak ada katanya. Terus kamar mandi yo gabung jadi satu. Terus ya aku lihat kayak gitu, ini aku pertimbangkan ini Joy mau nggak ya gabung jadi satu sama orang-orang kalau mandi. Maksudnya gantian gitu kan, satu kamar mandi tapi untuk orang banyak gitu loh, cuman mandinya ya tetap gantian tuh. Nah seperti itu. Terus aku coba nanya lagi ke teman yang lain, katanya ya sama seperti itu. Terus aku sendiri ini coba-coba cari info di online gitu kan, di online seputar kosan gitu. Aku nyari coba nemu-nemu salah satu situs ya, situs online yang dia menyediakan kos-kosan gitu kan. Aku cari-cari-cari yang paling posisi enak ini di sebelah mana sih, yang enggak terlalu gimana ya, enggak jauh-jauh dari toko, warung gitu, pokoknya dekat dengan segalanya gitu. Nah dari situ aku nemu ya hasilnya yang kayak gini guys. Ini harga kemarin itu 1 juta. Ya 1 juta ya. Itu dapat fasilitas apa aja ya kayak gini dapatnya. Kalau yang 1 juta itu alhamdulillah akses fasilitasnya TV. Ya, seandainya jerutul wedinana jobo disabar bedek. Nah ini ada orang yang suruh aku benak nih mas, memang nggak bagus ini buat apa itu buat pandangan ya, soalnya cedek TV ya. Cuman kan ini dari dulu aku takutnya pas waktunya buat pakunya terus bolong. Ini sudah ada dari sebelum kita ada, jadi ini ada cantolan sendiri sudah dari sini. Alhamdulillah ini ada kasure ya kan, pesak kasure kayak gitu loh, spring bed ya. Alhamdulillah, terus kemudian kita dan lemari enak wes, gak usah tuh lemari neh kayak gitu. Terus dapurnya alhamdulillah ya cukuplah untuk 2 orang ya, kalau ada anak atau baby ini gak iso ini kangelan telenan kayak napo ibu cukup lagi males ya. Toilet ya, toiletnya seperti yang anda lihat tadi. Nah untuk meja ini kemarin itu aku nggak dapat gitu kan, jadi aku minta sendiri ke bapak kos itu. Alhamdulillah dikasih itu. Ada meja tuh ya, ini meja kemarin nggak ada sih sebenarnya ya kan, nggak ada. Tapi ya, alhamdulillah kita minta ya TKI ya kan, kayak gitu kan. Terus paling penting itu ventilasi juga ya kan, kita ini termasuk fasilitas loh, ada ventilasinya di sini. Soalnya ya itu tadi yang tuh nggak angel kayak gitu lah kalau ventilasinya. Ya ini saja kayak gitu loh sebenarnya. Ini menurut saya sudah cukup menurut saya ya kan. Terus kayak ngekos ini alhamdulillah bisa dipakai.
Terus kemudian kipas angin kita beli sendiri dulu. Kita beli yang super murah ya. Makasih cinta dibeliin sama suamiku. Di ngumpiin belum ngumpulin mas. Aneh-aneh. Gara-gara saya takut kademen sama AC ya. Ya sama besok gak bisa AC-an dulu. Ya ada sih AC, cuma kan di rumah juga satu jam-jam yang gini. Kalau gak ada ini yang bisa seharian pakai AC, gila nanti. Iya kan? Nah guys, kenapa aku gak milih yang ada kulkasnya, ada water heaternya, atau harga yang 1.400.000 kemarin itu? Karena aku mikir-mikir, listrik di sini itu mahal, bos. Gitu loh. Jadi per kWh itu hitungannya 2.500 per kWh ya. Kalau token kan 1.500 ya. Nah, kalau dibandingin itu ya lebih mahal di sini. Gitu kan. Like misalnya saya biasanya bayar 400.000, Ibu Muna itu biasanya 600.000 ya kan. Nah itu bisa-bisa kalau saya kita hidup berdua saja, isok-isok satu bulannya itu 300-400.000 dulu. Yo, mau nggak AC tok karo lampu kayak gitu loh. Kita nggak pakai sanyo tapi ya cuma itu. Alhamdulillah ya itu lebihnya di sini tuh enak, banyunya nggak dihitung. Kalau di Surabaya kan banyu dihitung, apalagi pakai PDAM. Hus. Banyu ini mahal loh, ya kan? Tapi di sini airnya lost control. Bebas biaya. Bebas biaya ya. Bebas biaya. Yo. Bebas biaya. Ya air kan ter. Air kan gratis toh itu. Iya tapi ya itu. Cuman pakai seperlunya aja. Pakai seperlunya. Jadi kalau minum ya pakai galon. Kalau mau masak ya pakai galon ini. Galon dapat apa beli kemarin? Belilah dua galon 110.000 apa enggak masalah dua galon. Yang satu buat yang diminum. Yang satu rangka buat minum, yang satunya lagi buat masak itu isi ulang. Isi ulang di sini Rp5.000 dan galonnya itu Rp20.000. Ada yang 21, ada yang 17.000 terserah, tergantung tokonya. Oke. Okay. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus menghemat listrik ya guys. Istriku aja kemarin tak belikan kipas angin ya, karena apa kalau pakai AC ya boros juga gitu kan. Makanya AC bener dipakai cuman jarang-jarang gitu aja. Jadi lebih maksimalkan pakai kipas gitu. Jadi pokoknya ikulah fasilitasi. Nah, kalau kompor-kompor kita bawa sendiri, tetap panci gitu bawa dari sana kemarin. Jadi harga 1 juta ya cuma dapat itu aja. Nah kalau yang lebih dari itu, kemarin itu ada yang harga 1.400.000 ya. 1.400.000 itu dapat kulkas, dapat buat pemandian air hangat itu, apa namanya, water heater ya, water heater yang buat mandi biar hangat terus itu. Sama sih yang lainnya, AC juga dapat itu sama seperti ini, cuma beda dia ada tambahan water heater sama kulkas. Oh gitu. Terus ya yang lainnya kalau yang lebih mewah lagi lumayan ya, tinggal di Oyo ataupun di apartemen gitu kan. Lebih, tapi ya harganya ya mahal banget tuh, 2,5 sampai 5 jutaan gitu buat satu bulan. Aneh sayang toh, yang namanya hidup di rantau itu juga pasti ada suka duka gitu kan. Maksudnya kalau kita merantau itu kita harus lebih berhati-hati lagi lah gitu loh guys. Nah, lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, manajemen keuangan itu kayak gimana. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau enggak nanti kita guling guys. Gitu. Sebenarnya sih menyesuaikan kebutuhan aja. Kalau semisal pengen yang fasilitas oke sih ya nggak apa-apa, pakai aja yang fasilitas oke gitu. Menyesuaikan duitmu tuh, aja duitku. Kalau yang di bawah 1 juta itu banyak juga sih guys. Harga kemarin aku yang 600.000 itu ya.
yang nemu 600 ribu itu yang fasilitasnya ya nggak ada apa-apa, cuma berupa kosan gitu kan, cuma berupa kamar, nggak dapet lemari, nggak dapet ranjang buat popok, terus nggak dapet dapur. Dapur sebenarnya dapet, cuman jadi satu. Terus kamar mandi itu pun juga jadi satu sama orang. Jadi kalau kita misalkan biasa kebiasaan bangun pagi itu kan kebelek gitu kan, bareng-bareng gitu, waduh ngantri DC ya selak brojol guys lah ya lucu ah. Tergantung dari kamarnya juga sih besar kecilnya gitu kan. Kemarin yang 600 ribu itu dapat kamar 3x3 kalau nggak salah ya, 3x3 atau 3x4 gitu loh, 4x3 itu pun nggak termasuk kamar mandi ya kan. Ya sebaik kamar tuh oblong-oblong kamar loh, nggak lah apa-apa dulu. Bedanya di sini kan dapat lemari, dapat tempat tidur, dapat TV. Cuman kalau selesai ngekos yo dibalikin lagi, nggak beli di bawah pulang ya. Sebenarnya yo tergantung tempatnya ya tuh ya. Kemarin juga ada yang harga kisaran 700 dengan luas berapa 4x5 atau 3x5 gitu kan. Yo nggak dapat apa-apa sama. Yang harga 900 pun kemarin juga kosan tok gitu loh. Cuman kadang kalau di daerah Denpasar lagi ya lebih mahal lagi gitu kan. Nah kalau Denpasar itu ya ibaratnya kayak di Jakarta gitu kan. Ya kota ya lebih mahal kan di sana. Jadi ya saran aja ya mending kita nyari yang di pinggiran aja, harga lebih hemat gitu kan. Nah kalau untuk kamar saya ini yang 1 juta itu yang saya tempati saat ini ya, itu dapat luasan kamar itu apa ya, 4x6.5 cukup luas ya kan. Kamar mandi juga dapat dalam, kamar mandi dalam, jadi lumayan nyaman di sini gitu. Terus ya enggak jauh-jauh dari tempat wisata, kanan kiri ada pantai gitu kan. Jadi kalau mau liburan tinggal berkunjung ke sana deket-deket aja gitu. Kalau jauh-jauh kan ya durasi ya dul ya gitu. Dekat pasar juga, toko-toko, pokoknya intinya buat bahan pokok lah, cari yang seperti itu, yang dekat dengan pertokoan gitu aja. Jondolnya sing nanggon sawah-sawah, kowe pas malam lapar, waduh kangelan dolek maem sampean ya. Omene pas posisi istriku hamil, kadang-kadang juga malam gitu moro-moro minta belikan ini, waduh leren metu waduh tul gitu kan, mendadakan boleh gak iso cepet pulang gitu kan. Di sini kan enggak. Ya wes gitu aja ya tul ya, itu tadi mengenai seputar kosan yang sudah saya tempati, yang sampai sekarang alhamdulillah saya ini benar-benar bahagia karena bisa kelon terus sama istri. Gipun, thank you yang udah nonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa juga dibunyikan loncengnya ya guys, biar nanti kalau ada notif langsung pencet tonton kita. Thank you. Assalamualaikum.